Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Septa di mata kuliah Sejarah Lokal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerakan Aceh Merdeka. GAM lahir demi kedaulatan atas kekayaan alam Aceh. Pada tahun 1971, para petinggi perusahaan minyak dan gas alam asal Amerika Serikat, Mobil Oil, bergembira karena menemukan tambang baru di Arun, Aceh Utara. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membangun pabrik baru dan memulai eksploitasi di lokasi tersebut. Pekerjaan ini bisa lancar sebab mereka menjalin kongsi dengan militer Indonesia yang saat itu menjadi bagian penting dalam rezim Orde Baru. Sebuah pandangan historis. Bibit perlawanan di Aceh telah ada sejak 1800-an ketika wilayah tersebut menjadi kerikil dalam upaya pembulatan tanah jajahan oleh Belanda. Orang-orang Aceh terkenal keras kepala dalam mempertahankan tanah leluhur. Mereka adalah salah satu daerah terakhir yang menyerah pada pemerintah kolonial. Itu pun terjadi setelah Perang Aceh yang brutal dan berlangsung sepanjang 3 dekade, antara tahun 1873 hingga 1904. 6 tahun kemudian, terjadi sebuah serangan bersenjata yang menghentikan operasi pabrik untuk sementara. Beritanya tersebar cepat hingga ke ibu kota Jakarta. Akibat ada seorang insinyur asal Amerika Serikat yang meregang nyawa. Sementara satu orang lagi luka parah. Dalang peristiwa tersebut kemudian diketahui bernama Gerakan Aceh Merdeka atau biasa disingkat GAM. Kelompok bersenjata yang bergerilya melawan pemerintah Republik Indonesia di bawah komando Teungku Hasan Muhammad Ditiro alias Hasan Tiro. Saat Indonesia merdeka, Aceh dimasukkan menjadi salah satu wilayahnya. Rakyat Aceh berjasa besar bagi Republik lewat sumbangan dana untuk pembelian pesawat terbang Seulawa, pesawat pertama yang dimiliki Indonesia. Tapi, keputusan Jakarta pada tahun 1950 yang menurunkan status Aceh menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara menyulut kekecewaan. Akibatnya, Teungku Daud Beureuw, tokoh terkemuka Aceh dan bekas gubernur militer di masa revolusi, menyatakan perlawanan terhadap Jakarta. Ia lalu menyatakan bergabung dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disingkat DITII, pimpinan dari Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Sebenarnya, sebelum Daud Beureuw mengorbankan perlawanan, ia adalah tokoh pendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada akhir 45, sempat terjadi pertentangan antara mereka yang mendukung Indonesia dan orang-orang yang berpihak ke Belanda. Para ulama atau teungku yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau disingkat PUSA, pimpinan Daud Beureuw berkonflik dengan kalangan bangsawan atau teungku yang pro-Belanda. Konflik ini memicu revolusi sosial yang dikenal dengan nama Perang Cumbok dan dimenangi kalangan teungku. Faktor-faktor tersebut makin menambah kekecewaan Beureuw dan mempertebal keyakinannya untuk melakukan perlawanan. DITII Aceh memang berhasil dijinakkan pemerintah pada tahun 1962. Tapi, bara konfliknya tidak pernah benar-benar padam. Presiden Soekarno kemudian memberikan status daerah istimewa kepada Aceh untuk meredam perlawanan. Dengan status ini, Aceh berhak mengatur agama, hukum, adat, dan perkara seputar dunia pendidikan.
Hasan Tiru melanjutkan perlawanan Daud Beureu. Daud Beureu masih bergerilya hingga awal tahun 1962. Akan tetapi, estafet perlawanan selanjutnya lebih banyak diinisiasi Hasan Tiru. Ia tinggal di New York sejak awal 1950-an untuk bekerja di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Departemen Khusus Urusan Indonesia. Pada tahun 1953, Tiro yang sangat menggemari Coca-Cola kembali ke Aceh untuk mendukung perjuangan Daud Beureu. Dan jelang pertengahan 1970-an, ia kian mantap mengkonsolidasi rekan-rekan seperjuangannya. Pada 4 Desember 1976, Gerakan Aceh Merdeka secara resmi berdiri. Hasan Tiru mendeklarasikan perlawanan kepada pemerintah Indonesia di perbukitan Halinon, Pidi, dan mengangkat dirinya sebagai Wali Nangru atau Kepala Negara. Visinya adalah romantisme masa lalu ketika Aceh berdiri sebagai negara independen. Ia menyatakan dengan tegas bahwa telah terjadi penyerahan kedaulatan tanah nenek moyang secara ilegal dari Belanda selaku kolonialis lama kepada Jawa sebagai kolonialis baru. Romantisme itu terutama mengacu kepada kejayaan masa lalu kerajaan Aceh pada zaman Iskandar Muda. Dalam kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636, sejarawan Denis Lombard menunjukkan betapa sejahteranya Aceh di masa itu. Bahkan, Aceh adalah salah satu kerajaan Asia pertama yang memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Masa kejayaan itu dikenang dengan perasaan nostalgia. Seperti diungkap oleh Otto Syamsuddin Ishak dalam Aceh Pasca Konflik, Kontestasi Tiga Varian Nasionalisme. Orang Aceh merasakan kegetiran pada saat bersamaan ketika menyaksikan realitas Aceh mutakhir. Romantika kegemilangan masa lalu hadir serempak bersama pengalaman kepahitan menghadapi konflik berkepanjangan yang hanya diselingi jeda relatif singkat. Mikhail Ross dalam analisisnya bertajuk Resource and Rebellion in Aceh di buku Understanding Civil War Evidence and Analysis menuliskan bahwa salah satu motivasi utama Hasan Tiru selama bergerilya bersama GAM adalah isu kedaulatan sumber daya alam Aceh. Ini juga sekaligus dijadikan strategi penarikan dukungan massa. Masih dalam deklarasi perlawanannya, Tiro mengatakan Aceh kian miskin di bawah kolonialisme Indonesia karena angka harapan hidup berada di angka 34 tahun dan terus menurun. Ia juga mengkritik Jakarta yang tak tahu terima kasih karena sejak merdeka telah menerima pendapatan yang luar biasa besar dari eksploitasi gas alam Aceh. Nilainya diklaim mencapai 15 miliar dolar per tahun yang dikecam Tiro hanya untuk membangun Jawa. Meski berhasil membuka lapangan pekerjaan baru, proyek eksploitasi gas alam oleh perusahaan asing dan negara dinilai banyak warga Aceh belum cukup untuk memperkerjakan, apalagi menyejahterakan orang lokal. Mobil oil juga kenyataannya lebih banyak merekrut orang-orang dari luar Aceh, terutama Jawa, dengan alasan kemampuan dan pengalaman yang lebih. Hasan Tiro sendiri pernah merasakan bagaimana ia tersingkir dari perebutan eksploitasi gas alam. Menurut Ross, pada tahun 1974, Tiro mengikuti lelang proyek pembangunan pipa gas alam di Aceh, namun kalah dengan Bechtel, firma asal Amerika Serikat. Tuduhan yang berkembang kemudian adalah kegagalan lolos tender itulah yang memicu penyerangan perdana GAM ke pabrik mobil oil di Arun pada tahun 1977.
Hal ini dibantah Murizal Hamsa dalam Hasan Tiru, Jalan Panjang Menuju Damai Aceh. Menurutnya, benih-benih perlawanan Tirau sudah tumbuh sejak 1960-an. Tapi, bagaimanapun juga, serangan tersebutlah yang memicu perlawanan balik dari pemerintah Indonesia. Jakarta merasa investasinya di Aceh akan terganggu dengan keberadaan GAM. Tirau dan para pengikutnya tentu saja bukanlah lawan yang sebanding karena kalah jumlah personel dan persenjataan. Anggota GAM banyak yang mati. Penduduk sipil yang dituduh mendukung GAM turut jadi korban. Dan pada 1979, Tirau terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Gelombang pertama perlawanan GAM menurut pembabakan Michael Ross akhirnya padam. Perlawanan penuh kekerasan gelombang kedua datang pada pertengahan tahun 1980-an. Personel GAM yang kembali dari pengasingan merekrut para anggota baru untuk diberi pelatihan militer, sebagaimana mereka pernah berlatih di luar negeri. Beberapa ada yang dilatih militer Libya, negara sosialis di bawah komando Muammar Gaddafi itu, plus Iran dan sejumlah negara serta lembaga donor lain, membantu pendanaan dan persenjataan GAM dalam gelombang perlawanan kedua ini. GAM pun tampil lebih solid dan kuat di medan gerilya. Kirsten Suksel dalam The Free Aceh Movement, GAM, Anatomy of Separatist Organization, menyatakan, sejak 1986, GAM makin memperluas dukungan hingga ke bagian utara dan timur. Rekrutmen tergolong mudah di kedua daerah tersebut, terutama untuk mereka yang berasal dari suku Aceh yang tinggal di kawasan dengan kesenjangan ekonomi tinggi akibat urbanisasi pendatang, terutama dari Jawa, dan industrialisasi yang tidak terkendali. Di fase ini, personel GAM kembali memakai sentimen kedaulatan sumber daya alam. Mereka menyebarkan propaganda bahwa gas alam dan kekayaan lain di tanah rencong dieksploitasi di depan mata orang-orang asli yang tak kebagian apa-apa, serta tetap miskin. Sementara, para pendatang makin kaya raya. Propaganda ini terbukti efektif, dan perekrutan bisa berjalan baik, terutama untuk target laki-laki di pedesaan. Perlawanan balik dari pemerintah Indonesia di gelombang kedua ini lebih berdarah-darah. Sampai pertengahan 1990-an, 200 hingga 750 kombatan GAM berhadapan dengan tentara Indonesia yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak. Pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM, serta menerjunkan pasukan kontra terorisme khusus. Ekskalasi konflik meluas sekaligus membuat jumlah korban luka-luka, pengusiran dari tempat tinggal, serta yang meninggal lebih banyak dibanding perlawanan gelombang pertama. Pihak yang paling nelangsa adalah warga sipil yang dilabeli status pengkhianat oleh kedua pihak yang bertempur. Menurut berbagai versi, total korban jiwa berada di kisaran 2.000 hingga 10.000, baik dari kelompok milisi maupun warga sipil. Korban sipil lebih tinggi karena kedua pihak yang berseteru sama-sama melakukan rangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut laporan Amnesty International, militer RI ditengarai melakukan eksekusi di luar hukum, pembakaran desa, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan warga Aceh yang dituduh simpatisan GAM. Sedangkan, personil GAM dituduh melakukan eksekusi di luar hukum kepada tertuduh informan militer Indonesia dan menyerang instansi sipil seperti sekolah dan lain-lain. Kekerasan oleh pihak militer Indonesia kelak akan disesali dengan munculnya gelombang perlawanan ketiga yang masih menurut pembabakan Michael Ross terjadi usai kejatuhan Soeharto.
Presiden Habibie menarik pasukannya dari Aceh sebagai realisasi komitmen menjaga amanat reformasi. Namun, situasi ini dimanfaatkan GAM untuk mengkonsolidasi kekuatannya yang tersisa. Mereka merekrut kaum muda Aceh dengan mengeksploitasi narasi brutal tentang kelakuan militer Indonesia selama pemberlakuan DOM di Aceh. Kekerasan di Aceh digalakkan lagi oleh GAM mulai akhir 1999 dengan menyasar pejabat pemerintah lokal dan penduduk pendatang dari Jawa. Modal gerilya baru didapat dengan cara menyelundupkan senjata ilegal dari Thailand. Pada 27 Februari 2005, perwakilan GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, berperan sebagai fasilitator. Memasuki tanggal 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Pada 27 Februari, penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah pemerintahan Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Seluruh senjata yang berjumlah 840 pucuk dipindah kepemilikannya dari GAM kepada AMM dan prosesnya selesai pada 19 Desember 2005. Tanggal 27 Desember di tahun yang sama, GAM melalui juru bicara militer Sofyan Dawood menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal. Pada Oktober 2008, Hasan Tiro pulang ke Aceh. Ia menetap di tanah kelahirannya hingga meninggal dunia tanggal 3 Juni 2010. Sampai saat ini, hasil paling nyata dari kesepakatan damai Helsinki adalah pembentukan partai-partai politik lokal Aceh. Beberapa elit GAM dan ekskombatan mendirikan partai dan mereka terjun langsung ke dunia politik praktis. Banyak kekecewaan terhadap mereka, terutama lantaran dianggap mengkhianati idealisme perjuangan GAM. Mereka kini banyak sekali bermain dalam relasi kroni-kroni politik yang berebut proyek APBD Aceh. Banyak ekskombatan sudah kehilangan idealisme ketika masuk politik. Mereka kini cuma mencari duit dari kontrak-kontrak proyek. Itulah yang dapat Pak Septa sampaikan mengenai gerakan Aceh Merdeka. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.